Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bina Channel. Apa kabar semua? Aku harap kabarnya semua baik-baik aja ya, dimanapun teman-teman berada. Jadi hari ini tuh di tempat aku kerja ini lagi musim dingin teman-teman, di semua tempat ya, di Taiwan, di Cina, di Macau, di Hong Kong, di mana lagi ya, pokoknya lagi musim dingin teman-teman. Jadi udah berapa hari ini dingin banget, aku nggak keluar ngintip tanaman aku ya, dan hari ini aku mau intip. Ya Allah, tanaman aku mati semua karena kedinginan kayak orangnya. Aku juga lagi kedinginan ini teman-teman. Coba deh aku kasih air dikit tuh, lihat mati semua loh kedinginan, kasihan banget loh. Ya Allah, tapi nanti kalau udah, aduh airnya kayak es, kalau udah selesai musim dingin teman-teman, nah baru deh bagus tumbuh semua. Ya Allah kasihan loh, airnya aja kayak es loh teman-teman. Paling ini tanamanku tuh kalau bisa ngomong, ya Allah bersyukur banget disiramin gitu ya teman-teman. Aku aja pakai pakai kaos kaki, ya Allah dingin banget ah. Kasihan tanamanku beneran garing semua teman-teman tuh. Tanahnya itu bisa kering kerontang karena dingin ya. Ya kasihan. Aku udah lama sih nggak lihat, ada semingguan lah. Biasanya tiap malam kan. Ini paling tanamanku kalau bisa ngomong ya, aduh alhamdulillah. Aku disiramin. Itu cuacanya lagi ngabut karena dingin. Ini udah sore banget loh teman-teman. Aduh, dingin. Tuh, kering semua teman-teman. Kasihan. Tanahnya sampai kering. Tuh, kalau musim dingin, tanganku aja sampai kayak gini lah teman-teman. Dingin banget. Dingin, bengkak, pecah-pecah. Tuh, mengkuret semua. Tapi ini kok bisa gede gini ya? Gede loh ini, tomat tuh. Apa perlu dipotong pucuk ya? Mati semua. Apa taruh sini? Aku biasanya kayak gini teman-teman. Nah, ini yang kecil taruh sini jadi nggak senyiram kali ya. Nanti kalau udah nggak musim dingin, nah baru udah dibenerin semua. Aduh kasihannya nggak jelas ini kena. Kasihan dong, kering semua, mati semua. Aduh tuh terongnya, kasihan nih. Coba diputik atasnya ya biar bercabang. Tuh teman-teman udah seger semua, udah selesai kesiram semua. Duh bener-bener kasihan kalau musim dingin itu kering semua tanamanku, rusak. Nanti kalau udah musim dinginnya selesai baru deh dikutak-kutak lagi, dibenerin, dibeliin tanah lagi. Ada bunganya kecil.
cabeku aja juga, ya Allah, habis loh teman-teman. Beneran habis semua loh, ini yang biasanya penuh daunnya juga sampai kering mengerontang kayak gini tuh. Cabeku gundul nih kayak apa ini. Duh, kasihan banget kamu musim dingin. Jaheku juga ini habis tak panen kamar nari ya, terus tak tanam lagi yang ada tuas-tuasnya itu, malah kayak gini. Ini yang ngabisin majikanku, malah dia selalu minta. Ya Allah, kasihan banget loh ini. Tapi ya nggak apa-apa, mau gimana lagi, namanya juga musim dingin ya. Tuh keadaannya kayak pagi padahal ini sore. Baru jam berapa, belum waktunya masak juga aku. Cuacanya kayak gini. Ya udah teman-teman, aku mau turun mau ngecek nenekku juga, takutnya dia bangun terus nyari aku nggak ada. Makasih ya, jangan lupa like, komen juga subscribe-nya. Selalu bahagia. Bye bye.